Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Desa Paseden Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Jawa Tengah, sekaligus untuk mensukseskan program TMM Reguler 103, anggota TNI bersama warga gotong royong membangun pos kamling. Pembangunan pos kamling dinilai sangat tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Pasalnya, letak Desa Paseden berada di lereng berbukitan, sehingga warga berharap ada pos keamanan untuk menjaga kondusivitas desa. Pos kamling juga berfungsi untuk mengantisipasi jika ada warga dari luar daerah yang tak bertanggung jawab masuk ke desa tersebut. Lokasi pos kamling yang berada di ujung selatan desa sangat disambut baik warga desa setempat. Warga mengaku senang karena dapat membangkitkan kembali sis kamling masyarakat guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Meski berada di pinggiran, warga berharap agar dapat terjaga keamanan Desa Paseden. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak TMMD Reguler tahun 2018 dari Kodim 0720 untuk pembangunan pos kamling ini. Supaya apa? Untuk daerah kami ini kan termasuk daerah pinggir, supaya mengkondisikan untuk keamanannya biar bisa terjamin. Dengan diadakannya pos kamling, berarti kan kita menggalakkan untuk kegiatan keamanan pos ronda tiap malam di sini. Masalah berkaitan dengan keadaan kampung kita ini kan termasuk daerah pinggiran. Pembangunan pos kamling tersebut merupakan salah satu dari beberapa pembangunan fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-103 yang dilaksanakan Kodim 0720 Rembang. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.